Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Goda terbaru tipe 140. Ini yang 140. Yang dulu-dulunya itu adalah 141. Yang ini model terbaru baru keluar, namanya Goda New 141. Perbedaan yang sangat mencolok ada di lampu. Jadi lampunya ini modelnya kayak FU. Jadi modelnya seperti ini untuk Goda 141 New. Dan untuk spakbor depannya sama dengan 140. Di belakang juga sama dengan tipe 141 sebelumnya. Dan yang perbedaan lagi warnanya ini warna dop. Jadi untuk 140 dan 141 bedanya ini dari warna ini sudah dop, dan yang dulu keluar itu warnanya gelap semua. Jadi untuk perbedaannya juga ada di speedo. Kita ngidupinnya pakai remote. Jadi yang sekarang itu lengkap dengan speedo seperti ini. Jadi ini ada di luar, jadi agak ini. Untuk speedonya ini sudah ada speed. Kalau yang dulu cuma kontrol baterai, sekarang sudah lengkap dengan speed. Ini untuk masuk 2, kecepatan Goda itu bisa 30. Untuk speed 2, kita sekarang naikkan di speed 3 seperti ini. Speed 3, yang ini sebagai speed 3. Kecepatannya untuk Goda 140 New bisa 40 kilo per jam. Untuk Goda terbaru, platingnya sama. Jadi sudah ada kontrol di sini untuk plating. Ini juga ada semuanya. Klakson tetap, lampunya tetap di sini, speed juga tetap di sini. Cuma perbedaannya Goda yang lama dengan yang baru ini cuma bedanya di sini. Speedo sama di lampu. Sekarang kita hidupin lampunya. Jadi model lampunya seperti ini. Ini lampu utama dan ini lampu LED. Itu bagus lampunya. Jadi ini kalau malam tambah terang lampunya. Perbedaannya juga di sana. Terus lightingnya juga beda. Lebih bagus yang ini. Kalau tempat barangnya tetap tetap besi. Jadi untuk Goda ini memang kalau untuk body memang sangat bagus, sangat kokoh dan sangat kuat. Kalau Goda memang acungi jempol untuk masalah body, semuanya bagus semua. Jadi bedanya cuma di sana. Jadi lampu, speedo, sama warnanya ini lebih dark. Dan stripping-strippingnya ini lagi juga beda dari yang Goda sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, agar kami semangat terus buat videonya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.